Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sukma Tani Trowong untuk menuju makam Sang Maestro Lur. Dari rumah saya mau ziarah ke makam Sang Maestro, melihat-melihat keadaan makam Sang Maestro di Kempat Campursari terkini Lur. Sebelum dilanjut, ayo kita sama-sama melihat dan mengunjungi makam Sang Maestro Didi Kempot Campursari. Sebelum dilanjut, dulur-dulur semua, sobat-sobat dan teman-teman kempoter, salam dari makam Sang Maestro Didi Kempot Campursari untuk ziarah ke makam Sang Maestro Campursari Didi Kempot Campursari Lur. Kita melihat-lihat dan alhamdulillah sudah nyampe Maestro di Desa Kempot Campursari. Yang kangen makam Sang Maestro, ayo kita kunjungi bareng-bareng dan kita doakan Sang Maestro Campursari. Sebelum dilanjut Lur, mohon dukungan support supaya bisa memberitahukan makam Sang Maestro Didi Kempot Campursari. Caranya dulur, subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun yang udah subscribe, like, share, dan komen lur. Kami ucapkan terima kasih, matur suwun. Yuk kita lanjut ke makam Sang Maestro Didi Kempot Campursari. Kita melihat-lihat dan ikut mendoakan Sang Maestro di makamnya di alamat Jatisari Majasem Kendal Ngawi. Ini sobat-sobat, dulur-dulur Sabang sampai Merauke yang pengen tahu makam Sang Maestro, yuk kita ikut terus sampai selesai video ini supaya nggak ketinggalan berita-berita dari makam Sang Maestro. Pantangi terus di channel Sukma Tani Trowong ini. Sobat-sobat dan dulur-dulur semuanya, ini udah, yuk kita masuk ke makamnya Sang Maestro di Kempot Campursari dan melihat-lihat situasi dan kondisi makam Sang Maestro di Kempot Campursari. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita masuk ke makam Sang Maestro Lur. Ya, kita melihat-lihat dan kondisi keadaan di makam Sang Maestro di Kempot Campursari. Dan tak lupa Lur, ini makam Sang Maestro Lur. Juga gambarnya Sang Maestro hadir di depan untuk mengenang almarhum Mas Didi Kempot Campursari ini Lur. Makam Sang Maestro di Kempot Campursari, yuk kita ziarah dan ikut mendoakan. Mudah-mudahan Sang Maestro di sananya husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Dulur, ini makam alhamdulillah bersih sekali lingkungan dan sekitar makam Sang Maestro Lur. Sini bunga-bunga segar di sini Lur, makam Sang Maestro bunga-bunga yang penuh dan segar. Ya sekian harta berita makam Sang Maestro dari Sukma Tani Trowong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.